rumah sakit juga mulai menunjukkan hasil, menurut saya juga bisa memberikan catatan angka kesembuhan, angka kematian, dan beberapa di antaranya kemarin betul-betul yang komorbid ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Maka tadi kita sampaikan, coba didata dong, apakah mungkin nanti dikasih gelang begitu yang komorbid sehingga orang akan tahu, oh ini komorbid, sehingga kita tidak mendekat dan seterusnya. Ini cara pencegahan. Nah, yang berikutnya lagi, ada dihitung, tadi Pak Sekda sudah komunikasi dengan beberapa sekda kabupaten kota, ada 9. Ada 9 kabupaten kota yang perlu mendapatkan perhatian, makanya kita akan kasih atensi khusus kepada mereka, tapi saya minta untuk bagian IT-nya kami di Pemprov, di Kominfo, sama bagian datanya di Dinkes, agar join untuk membuat mikrozonasinya. Sehingga kalau ada gambarnya di satu kabupaten kota, mana yang hijau, mana yang kuning, mana yang merah diuncai lagi, itu kira-kira RW-nya di mana, RT-nya di mana, dan ada berapa. Nah setelah itu, ya ini kita keroyok. Alhamdulillah dari ID Jateng siap mendeploy dokter-dokternya untuk bisa membantu mengadvokasi, dan tadi beberapa perguruan tinggi akan kita ajak untuk mendeploy mahasiswanya. Nah dengan cara ini harapan kita keroyokan terhadap mikrozonasinya akan bisa berjalan.